baik dong pendapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Orai Rama 87. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang telah mensupport channel saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, umur yang panjang, manfaat barokah, dan tetap dalam lindungannya. Amin. Edisi hari ini lur mengreview upacara pembukaan pertandingan sepak bola Liga Santri Piala Kasat yang diadakan di Stadion Pangeran Timur, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Liga Santri tingkat nasional. Oke, langsung aja kita ke TKP. Memasuki Stadion Pangeran Timur yang ada di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dalam rangka upacara pembukaan Liga Santri Piala Kasat tingkat nasional lur. Selamat siang, Ibu dari mana, Bu? Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka menapa, Bu, nggih? Dalam rangka upacara menghadiri pembukaan Piala Kasat, yaitu Liga Santri. Oh, ngoten saking Kota Nganjuk, Bu, nggih? Oke, matur suwun, Ibu. Terima kasih. Nggih. Selamat siang, Mas. Ini dari mana ya? Pamusda. Pamusda Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka menapa, Mas? Pembukaan Liga Santri. Liga Santri tingkat nasional Piala Kasat. Oke, matur suwun, Mas. Saking Pamusda Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, lur, mengikuti upacara pembukaan Liga Santri Piala Kasat tingkat nasional. Ini sama sama
salam alaika ya Habib, salam alaika sholawatullah alaika. Oke, terima kasih. Saya Ora Rama 87 melaporkan dari Gor Pangeran Timur, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.